5-9 sementara
Siapa gerangan di sana? Nomor satu nomor komando di sana ternyata Teddy. Keras ke belakang satu passing di sana. Oi, lagi-lagi di break. Keras ke belakang Teddy. Namun bola jadi keluar lapangan sudah dari Teddy. Tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Kenapa poin untuk tim dari Kemang Pratama menjadi 10-5? Jauh ketinggalan di set yang pertama ini. Kita kembalikan siapa nomor 6 di sana. Lagi-lagi ternyata iya. Keras ke belakang satu. Namun lagi-lagi. Sweepnya kurang cermat di sana, angka bertambah menjadi 11-5. 11-5 pada kesempatan malam hari ini. Siapa gerakan di sana? Mari sudah ia melakukan komando. Timbang-timbang bola sudah ia mencari celah-celah yang kosong di sana. Lakukan kemarusan ke belakang, satu passing. Angkat cerita Asri. 1, 2, 3, lihat dengan cek kepada Jibril. Keras ke belakang, namun dibaca. 1 setter, 4 para bola dengan Jibril. Keras ke belakang, iya. Namun dibaca. 1, 2, 3, inot. Lagi-lagi inot ke belakang. Namun ada di sana 1, 2, 3. Lagi ke Jibril, anda. Pukulan keras menggelegar. Nyata pukulan keras menggelegar tidak bisa terantisipasi sampai angka bertambah menjadi 12-5. Siapa kata di belakang nomor 6 melakukan komando? Ia bisa. Tiba-tiba bola keras ke belakang satu pasik. Angkat dorong ke depan. Lagi sang center. Lagi-lagi dia di wow. Lagi-lagi pukulan keras sepi dengan gol. Angka bertambah menjadi 13-5. 13-5 pada kesempatan malam hari ini. Siapa gerakan di sana? Lagi-lagi. Ia di sana, timbang-timbang bola mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu passing. Angkat satu center di sana, inot. Kembali ke belakang. Angkat 1-2 center di sana. Lagi ke belakang, dorong ke depan. Angkat satu yang di sana. Kembali lagi di Jibril. Dapat di bola keras. Dapat dengan Ananda. Lagi-lagi di Jibril. Nampu pelayan nampu. Keras ke belakang. Ia ternyata di sana sudah di Astri kurang cermat. Kenapa poin menjadi 14-5. 14-5 pada kesempatan malam hari ini. Kembali di sana sudah iya. Keras ke belakang satu passing. Angkat 1, 2, 3, 1 setter. Lagi-lagi bola baik. Keras ke belakang dibaca nomor 3. Kembali 1 setter lagi Jibril di sana. Tergurau ilmaji. Angka bertambah menjadi 15-5. 15-5 pada kesempatan malam hari ini. Siapa gerakan di sana ternyata sudah iya. Lenggang-lenggang saja mencari celah yang kosong di sana. Masih membuat bola keras ke belakang satu passing. Angkat satu yang di sana. Kembali Atri, namun inot di sana. Kembali satu center, angkat 1, 2, 3. Kevin sana, keras ke belakang. Asri di sana, 1, 2, 3. Ternyata lagi, Dewi. Kembali ada inot, lagi-lagi inot. Coba di sana inot. Keras ke belakang satu passing, Dewi di sana. Bola tegak-tegak, jebel. Namun bolanya keluar lapangan. Kenapa poin 6-15? 6-15 pada kesempatan malam hari ini. Kembali nomor 5 di sana lakukan komando. Dede di sana. Keras ke belakang satu pasik Dewi. Namun kurang cermat sentikan manis sang setter. Menambah poin menjadi 7-15. 1-1 mengejar ketinggalan tim dari PSC Pekan. Keras ke belakang satu pasik di sana. Angkat 1, 2, 3. Lagi-lagi. Anja. Keras ke belakang. Lebih atas angkat tadi. Ya ternyata di sana. Sang setter. Kembali bola yang tangguh. Keras ke belakang lagi-lagi. Ternyata kurang cermat. Menambah poin menjadi 16-7. 16-7 pada kesempatan malam hari ini. Kembali nomor 5 di sana Putria. Timang-timang bola di sudut kepunyaan basketnya Bune. Nah, keras ke belakang satu passing di sana. Angkat satu setter si kecil mungil. Lagi-lagi sang setter. Namun bolanya tangguh. Tidak demi kurang cermat menampung bola. Angka bertambah menjadi 8-16. 8-16 sementara pada kesempatan malam hari ini di yang pertama. Siapa gerakan kuat di sana? Lagi iya. Terus ke belakang satu paski, angkat 1, 2, 3, lagi bola banyak, jebret, namun dipaca, kembali dorong ke depan, 1 setter, jebret, ada iap di sana, kembali 1 setter, Dewi, lagi jebret, namun dipaca iap, kembali ke ADD, lagi-lagi ternyata di sana, nomor 1, Teddy kurang cermat menambah poin, angka bertambah 17-8. 17-8 pada kesempatan malam hari ini. Kembali sang setter si kecil mobil yang sudah berpengalaman. Di sana Dewi melakukan komando. Timang-timang bola Dewi. Keras ke belakang satu pasik. Angkat 1 dan 3 sana. Ya, kembali sang setter lagi-lagi. Sang setter si kecil mobil tidak bisa mengejar bola. Nampak poin menjadi 18-8. 18-8 pada kesempatan malam hari ini. Masih Dewi di sana. Di sudut kepunyaan panitia penyelenggara. Ternyata Sintia terburu-buru menambah poin untuk PSC Mekar menjadi 9-18. Membuka mengejar ketinggalan pada kesempatan malam hari ini.
balik si kecil ke Sun Center. Ras ke belakang satu passing. Di sana ada 1-2-3. Lagi-lagi Anin diajebret ke belakang. Namun dibaca. Bolanya kurang cermat. Di sana pukulan keras dari Dennis kurang cepat menerima bola. Angka bertambah menjadi 19-9. 19-9. Kembali nomor 5 di sana. Anda lakukan kepadu. Tiba-tiba bola si cangkuk lenyap. Keras ke belakang satu. Oh, body shot ternyata di sana. Dede body shot. Angka pertama menjadi 29. 29. Tim out yang diminta oleh pesia dari PSJ Mekar. Sementara skor masih dipimpin oleh Kembang Pratama dengan skor 29. Persiapan setelah pertandingan ini. Di mana? Mahrez Jaya akan berhadapan dengan SFK MU Jemberak. Baik, kita akan mencoba lawan Liam dan coba tarikan di set yang pertama. Kembali di sana lakukan komando. Anida lakukan pemanah tiba-tiba bola mencari celah-celah yang kosong. Larak lirik ke sana kemari. Keras berat di sana. Angkat satu lagi-lagi ternyata di sana Dede kurang cermat kecoh. Angka pertama menjadi Salikur 9. Salikur 9 pada kesempatan malam hari ini. Kembali di sana disebut kepunyaan Rais Dus. Lagi-lagi Adinda tiba-tiba bola keras ke belakang satu passing. Angkat 1-2-3 di sana. Satu center Dewi keras bola peketan jebret keras ke belakang namun Asri dapat dikatakan lagi. Lagi-lagi Dewi di sana lagi jebret ada Asri di sana. Kembali 1-2-3 dorongan Pak. Satu center umpan para bola jebret kembali Asri lagi-lagi. Ternyata Asri gempur bukan keras angka bertambahnya 22-9. 22-9. Kembali ke belakang Anida. Tiba-tiba bola mencari celah yang kosong di sana. Servis pertamanya bukan komando ke belakang satu pasir. Lagi-lagi ternyata di sana nomor 1 Tetum kurang cermat menambah poinnya 23-9. 23-9 pada kesempatan malam hari ini. Kembali di sana Anida lakukan komando. Di sudut kepunyaan PMS. Lagi-lagi konfrontasi di sana. Keras ke belakang satu. Wow! Ternyata body shot max point 24-9. 24-9 pada kesempatan malam hari ini. Masih di belakang rekan komando. Adinda timang-timang bola mencari celah yang kosong di sana. Adinda timang-timang bola keras ke belakang. Lagi-lagi ternyata di set yang pertama dimenangkan oleh Kembang Pratama dengan skor 25-9. Apakah di set yang kedua ini mampukah tim dari PSJ Mekar menembus kekalahan di set yang pertama atau sebaliknya tim dari Kembang Pratama bisa menyelesaikan pertandingan di set yang kedua. Dan jangan lupa setelah ini persiapan yaitu Mahrez Jaya akan berhadapan dengan SMK MU Jemberak. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah memasuki lapangan. Saya tidak bosan-bosan instruksi dari panitia bagi Kembang Pratama. Andai kata Kembang Pratama bisa menangkan di set yang kedua, maka berakhirlah pertandingan pada kesempatan sore hari malam hari ini. Dan andai kata tim dari PSJ Mekar bisa menangkan di set yang kedua, maka pertandingan masih panjang. Kita ke belakang namun kontrol bola yang sangat akurat. Angka pecah pertama menjadi 1-0. Siapa gerakan di sana lakukan komando tiba-tiba bola. Lagi-lagi bertiga di sana. Cibur, lakukan komando. Keras ke belakang satu passing. Angkat 1-2 center Dewi. Keras ke belakang. Oh, sontekan manis namun di sana. Dari Asri gagal. Angka pertama menjadi 1-1. Sama kuat, sama seru, sama berbentuk bagaikan yang punya kawasan. Lagi nonton di sana. Kembali nomor 5 di sana Putria. Keras ke belakang satu passing. Satu center umpan para. Oh, kembali Ananda. Lagi-lagi cicik-cicik. Keras sekali namun pukulannya lebar lapangan. Menambah poin menjadi 2-1. Itulah kecantikan kedua tim di set yang kedua. Sang setter si kecil mungil letik-letik Cakrawit dan letik di sana pun. Keras ke belakang satu pasing di sana Putria. 1-2-3. Lagi jemret. Keras ke belakang ada Estri di sana. Dari kembali Ananda. Lagi di sana bola. Jemret. Wow. Ternyata pukulan Menduki. Pukulan Menduki tidak bisa terantisipasi. Angka bertambah menjadi 2-1. Kembali sang setter di sana lakukan komando Dewi. Himang-himang bola Dewi di sana. Keras ke belakang satu passing di sana ada Sandy. 1-2-3 Asri ke belakang. Nomor 6 ada Dewi di sana. 1-2 bola peketek jebret. Oh, dibaca. 1-2-3. Lagi Dede ke belakang ada Anida. Lagi di belakang jebret. Keras ke belakang. Oh, dibaca.
dibaca satu juga Dewi. Siapa yang resmi itu jempol. Dibaca laki-laki sekali-sekali angkat tinggi. Satu dan tiga. Anida jempol. Laki-laki. Pukulan keras menggelegar. Sepi dengan blok angka bertambah menjadi 3-2. Itulah serunya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Kembali sang center Dewi di sana. Detik-detik cabai rawit bedak detik di sana pun. Keras ke belakang satu pasik di sana. Angkat tinggi lagi-lagi ternyata di sana Inot. Lagi-lagi Inot kurang cermat angka bertambah menjadi 4-2. 4-2 pada kesempatan malam hari ini. Kembali Dewi di sana sang center. Keras ke belakang satu pasik. Kembali lagi-lagi. Patro bola dari sedari Inot sangat cermat sekali menambah poin menjadi 3-4. Didik satu angka ketinggalan. Kembali Inot di sana. Keras ke belakang satu pasik. Angkat satu center Dewi. Bola back attack kembali. Ternyata Gula Wilmaji nomor 4 Reni angka bertambah menjadi 5-3. Kembali sana lakukan komando di sudut kepunyaan PMS Anida lakukan komando tiba-tiba bola keras ke belakang satu pasing namun gagal. Servis pertamanya gagal error gecol angka bertambah menjadi 4-5. Saling kejar-kejar di set yang kedua ini. Kembali sudah di Astri keras ke belakang dapat dipatahkan lagi serang Fitria namun gagal. Kontrol bola yang kurang akurat menambah poin angka bertambah menjadi 5 sama. Sama kuat sama seru sama berbentuk bagaikan Pak Oga yang lagi nonton. Kita ke belakang satu counter. Angkat di dorong kapan? Satu center Petria di sana. Lagi dorong Dewi. Keras ke belakang angkat satu asir di sana. Satu dua tiga lagi di break. Namun di sana Dede. Keras ke belakang angkat satu center Dewi. Lagi bola back. Namun gagal. Keras ke belakang angkat satu center. Lagi umpan para gol. Namun sana Inot. Keras ke belakang satu center Dewi. Lagi-lagi dapat enam di sana iya. Keras ke belakang. Dibaca asir di sana. Keras ke belakang. Ternyata di sana. Nomor 5 Dede kurang cermat, Tertik kurang cermat, angka bertambah menjadi 6-5. 6-5 pada kesempatan malam hari. Kembali nomor 3 di sana. Monika, keras ke belakang satu pasik, angkat tiap di sana. 1-2-3, lagi-lagi ternyata bolanya tak dulu. Pemberian dari saudari Inot, angka bertambah menjadi 7-5. Kembali di sana. Nomor Monika, keras ke belakang satu pasik, angkat di depan. Satu seter, depan para gol, namun di sana. Tertik kembali, angkat satu lagi di mana satu set Petri. Jebre, namun dibaca. Satu dua tiga lagi ternyata di sana Tertik tidak bisa mengejar bola dengan sempurna. Kenapa poin menjadi 8-5? 8-5 pada kesempatan malam hari ini sementara. Kita ke belakang disambutkan komando Monika. Keras ke belakang satu pasik angkat Petri di sana. Kembali dorong kerman, angkat satu setter ke belakang lagi-lagi di sana. Monika satu lagi jebre, bola yang tak. Keras ke belakang siapa di sana? Angkat tinggi. Ada Fitria di sana Dewi. Fitria jadi break. Namun di sana Astri keras ke belakang. Kembali Astri. Dorong tepat angkat aja di sana. Lagi-lagi. Ternyata tidak bawa back effect. Dapat lagi-lagi ternyata di sana Astri. Lagi-lagi Astri mati langkah tidak bisa memberikan bola dengan sempurna. Angka bertambah menjadi 9-5. Tim out yang diminta oleh pesiar dari PSC Mekar. Sementara skor masih dipimpin oleh Kepang Pratama dengan skor 9-5. Membuka Kepang Pratama menyelesaikan pertandingan di set yang kedua. Ataukah sebaliknya tim dari PSC Mekar bisa memperpanjang pertandingan pada kesempatan malam hari ini? Persiapan setelah ini. Tim dari Mahrez Jaya akan berhadapan dengan SMK MU. Satu kali lagi. Setelah ini persiapan Mahrez Jaya akan berhadapan dengan SMK MU Cibrang. Baik tenaga pendukung tim 82 jadwal pertandingan di set yang kedua di gelaran turnamen bola voli putri Karang Taruna Saluyu Cup 2022 Desa Sindang Sari Cibrang Pangandaran. Ada pergantian pemain. Nomor 5 sudah Dede ditarik dulu keluar. Dan juga masuk. Kita ke belakang siapa yang angkat di dorong kertas satu center Dewi di sana. Lagi-lagi bola peketek ada dahulu. Keras sekali bola peketek dan tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Angka bertambah menjadi 10-6. 10-6 pada kesempatan malam hari ini di set yang kedua. Kembali nomor 6 di sana dengan komando. Itu dari Iya. Di sudut kepunyaan PMS. Lakukan komando tiba-tiba bola di sana. Keras ke belakang satu pasing di sana Astri. Satu setan lagi-lagi gagal. Ternyata letik-letik cabai rawit pulang kermat angka bertambah menjadi 11-6. 11-6 pada kesempatan malam.
pertama hari ini. Siapa gerakan di sana? Timbang-timbang bola sudah diam. Lagi-lagi konsentrasi di sana mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu pasing angkat ke asli di sana. Satu center lagi-lagi tangguh. Bola dari sendiri asli tangguh. Angka bertambah menjadi 12-6. 12-6 pada kesempatan bola, bola hari ini. Tepat di sana sudah diam. Timbang-timbang bola mencari celah yang kosong. Arah kiri ke sana kemari konsentrasi. Lambung tinggi keras ke belakang satu pasing di sana. Oh, pemain dia baru masuk. Siapa gerakan saja? Jebret. Sudah luar lapangan. Lagi-lagi ternyata di sana. Keluar lapangan menambah poin menjadi 13-6. 13-6 sementara pada kesempatan malam hari ini di set yang kedua. Kembali Iyang di sana. Timbang-timbang bola. Lakukan komandasi ke belakang. Satu pasing Astri. Lagi-lagi Astri bati langkah. Ternyata Inot kurang cermat. Angka bertambah menjadi 14-6. Jauh ketinggalan di set yang kedua ini. Masih di belakang di sana sudah Iyang. Lagi-lagi Iyang. Keras ke belakang satu pasing. Angkat satu dah lagi-lagi ternyata Teddy. Gecol. Error. Angka bertambah menjadi 15-6. 15-6 pada kesempatan malam hari ini. Kembali Iyang di sana. Timbang-timbang bola. Letik-letik cabai rawit. Keras ke belakang satu pasing. Angkat ke belakang lagi-lagi ternyata. Pukulan keras tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Menambah poin menjadi 16-6. Ya, ada pergantian pemain lagi. Ternyata Teddy ditarik keluar. Iya baik, terima kasih instruksi dari Bapak Wasit. Kita kembali ke lapangan mengikuti ajang pertandingan di set yang kedua. Kembali ia di sana. Ada Asri satu dua tiga ternyata Asri keluar lapangan. Angka bertambah menjadi 17-6. 17-6 pada kesempatan malam hari ini. Kembali ia di sana. Timbang-timbang bola ralat ke sana kemari. Angkat Asri di sana lagi ternyata angkat sang center keras ke belakang. Oh, ternyata bolanya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Menambah poin menjadi 18-6. 18-6 sementara kemenangan dari Kemang Pratama di sana. Masih sudah di Iya. Lakukan komando, tiba-tiba bola. Keras ke belakang satu pasing angkat dorong ke depan. Satu setter umpan para gol. Ternyata Ananda lagi cicik jebret namun santekan manis. Keras ke belakang ada Putria di sana. Dewi lagi-lagi cicik jebret. Oh, hebat. Saudara-saudara, akhirnya mati. Kita ke belakang di sana sadis sudah Iam lepas komando. Dari Iam keras ke belakang. Satu pasing angkat di dorong ke Dede. Kembali di sana angkat satu dua tekan Dewi. Satu setan kuat para oh jebret.